Tulip. Tulap tulip. Tulap tulip. Baik, selanjutnya culap dan culip. Menurut data ini, culap ahli dalam bidang menyatukan hubungan. Kemudian culip, ahli dalam bidang memisahkan hubungan. Baik, apakah keahlian itu dapat dibuktikan? Tentu saja, bosku. Baguslah, carilah dua orang yang tidak saling kenal. Jadikan mereka saling suka, lalu pisahkan setelah itu. Apakah kalian siap? Siap, bosku. Lihat, di sana ada cewek. Oh ya, di sana juga ada cowok. Ayo culap, segera buat mereka saling suka. Okelah. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Makasih ya, udah nolong aku. Iya, sama-sama. Ah, kelamaan. Tembak langsung ke inti perasaannya. Baiklah. Dong. Kamu sudah punya pacar? Sepertinya mereka mulai ada chemistry. Aku jadi gak tega melihatnya dipisahkan. Bucin lu, minggir. Sekarang bagianku. Kurang ajar kamu. Maaf, tadi ada yang mendorongku. Dasar pintar alasan. Saya sudah melihat kemampuan kalian. Dan saya sangat suka. Untuk itu, saya sudah putuskan culap akan menjadi malaikat asmara. Dan si culip akan menjadi malaikat amarah. Kalian akan bekerja sama, menyatukan hubungan yang memang harus disatukan. Dan memisahkan hubungan yang memang harus dipisahkan. Siap, bosku! Kenapa lo mundar-mandir aja dari tadi? Alat ini kayaknya rusak deh, gak mau nyala. Gimana mau nyala kalau gak ditekan? Berita viral hari ini, seorang wanita mengancam akan mengakhiri hidupnya karena sang cowok tidak mau memberi kepastian hubungan selama ini. Gimana? Kita satukan atau kita putuskan? Culap-culip! Biarkan aku tiada. Percuma 5 tahun kita menjalin cinta, tapi tidak jelas mau dibawa kemana. Please babe, turunlah. Jangan tinggalkan aku dengan cara seperti ini. Lumayan tinggi juga ya gedungnya. Alah, tuh cewek paling cuma gerta aja. Maksudnya, supaya jelas kita jeburin aja beneran. Aku belum mau mati. Tuh kan, gua bilang apa? Dia cuma gerta aja. Terus gimana enaknya? Udah, putusin aja. Cinta kebanyakan drama. Tunggu culip. Please, beri aku kepastian hubungan ini. Buktikan jika kamu memang serius denganku. Aku pasti nikahin kamu. Tapi saat ini memang aku belum siap. Terus kapan siapnya? Nunggu cewek lu diambil orang. Sabar, kita dengarkan dulu alasannya. Kenapa kamu belum siap? Karena aku udah gak sabar. Ayo culap, gunakan panah kejujuranmu. Okelah. Karena apa? Jepret. Kebayang mantan. Ups. Kalau masalahnya soal mantan, cinta tidak bisa lagi disatukan. Betul. Terserah, kamu urus aja cinta mereka. Aku mau balik ke langit aja. Kalau soal ngancurin hubungan cinta, culip adalah jagonya. Pertama, buat si cowok memuji mantannya. Jadi karena itu. Maksudnya, jepret. Mantanku baik banget sama aku. Ups. Kedua, bandingkan mantan dengan yang sekarang. Jepret. Dia juga sekarang lebih glowing dari kamu. Ups. Ketiga, kalian tahulah yang buat cewek marah apa. Jepret. Apalagi kamu sekarang terlihat gendutan. Ups. Mulai sekarang kita putus. Duh, ini lidah kenapa ya? Asal jeplak aja. Sekarang saatnya perpisahan. Kasih pelajaran tuh cowok. Jepret. Jangan pernah datang lagi padaku. Tulip. Bahaya, bahaya. Dua penjahat sedang mengintai wanita. Nyenyak banget tidurnya. Ya sudah, aku pergi sendiri aja kalau gitu. Lihat, itu ada mangsa bos. Widih, imincing bingit. Hari yang cerah sekali. Udah, sikat aja bos. Oke, 1, 2, 3. Waduh, bahaya nih. Soalnya culip lagi gak ada. Jangan, tolong, lepaskan. Ini tidak bisa dibiarkan.
tasnya. Ayo kita pergi bos, kita sudah dapat tasnya. Nanti keburu polisi datang. Cepreng. Cewek cantik gini mubazir dibiarin. Waduh, aku kan malaikat cinta. Panah cintaku justru membuatnya bergairah. Ayo. Tolong, tolong, jangan odai aku mohon. Ayo culap, cari ide. Oh ya, aku ada ide sekarang. Aku memang tidak bisa membuat penjahat itu jadi gak bergairah dengan wanitanya. Tapi aku bisa membuat penjahat yang botak itu jadi bergairah dengan si bosnya. Ini kedengarannya geli sih. Tapi gak ada cara lain lagi. Ya, tolong, tolong. Jebret. Bos. Hei, kenapa kamu? I love you, bos. Ya Tuhan, kenapa selalu begini? Tolong jangan nodai aku. Oh, kalian ngapain? Please, tolong aku. Tulip. Duh, enak banget. Sini. Ya, itu. Udah ah, capek. Tolong nyalain. Siapa tahu ada kasus. Kenapa gue mulu yang disuruh? Berita heboh hari ini. Seorang kurir paket ditikung temannya sendiri. Bahkan, ia juga diredakan oleh wanitanya sendiri di depan temannya. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi cemberut aja, senyum dong. Kamu tahu ini hari apa? Iya, aku tahu ini hari Minggu. Terus kenapa kamu masih di sini? Aku udah rencana ajak jalan, sayang. Cuma ini masih antar satu paket lagi. Paket-paket mulu yang kamu urusin. Ya maaf, kan ini kerjaanku. Aldi. Hai Dewa. Sayang, kenalin temanku Dewa. Dewa, sang eksekutif muda. Manda. Wah hebat ya, masih muda tapi karirnya melejit. Biasa aja, masih kalah sama Aldi. Kalah dari mana? Dia cuma seorang kurir. Meskipun dia hanya kurir, buktinya bisa dapetin cewek secantik kamu. Terpaksa. Memangnya tipe kamu seperti apa? Gak usah ditanya, jawabannya ada di depan mata. Kasian banget tuh cowok, padahal dia pacar aslinya kan. Tapi mau ditikung sama temannya sendiri. Tenang aja bang, akan aku kasih pelajaran mereka. Culap, siap. Pertama, buat tuh cowok makin penasaran sama tuh cewek. Lalu, dia akan mengajak si cewek jalan-jalan. Siap. Ya, jebret. Kita ngobrol di tempat lain yuk. Oke. Aldi, pinjam ceweknya bentar ya. Duluan ya, kasihan banget. Jadi tadi kamu mau kesini? Ya, ini adalah pulau yang aku beli 5 tahun lalu untuk calon istriku. Cuy, sombong banget. Terus apa rencananya? Aku akan ceburin mereka berdua di sini. Cus, gak pakai lama. Ya. Cepet. Manda, Dewa. Hup. Ngapain tuh cowok malah nolongin? Tenang aja, itu rencana aku, Tulip. Makasih ya, Aldi. Kamu mau menolongku, padahal aku udah jahat sama kamu. Maafin aku juga, Aldi. Aku tahu kamu pasti akan datang menolongku. Kalian jangan salah sangka. Aku menolong kalian karena ada paket. Eh? Paket? Gak tahu, aku cuma kurir pengantar barang. Aku pergi dulu ya. Dah. Dari culap buat cewek matre dan tukang tikung. Coba buka aja. Tulap tulip. Cek 1, 2, 3. Oke, siap. Hai semuanya, masih bersama saya Culap dan saya Culip dalam acara kesayangan Anda. Lo mau jadian atau mau bubaran? Oke, yang pertama dari Freddy. Bang, tolong buat aku jadian sama Bunga dong. Nih orang waras gak ya? Emang sudah gak ada cewek di dunia ini sampai minta jadian sama Bunga. Sudahlah, turutin aja, kasihan dia. Kayaknya dia orangnya. Lo yang namanya Freddy? Iya, kenapa emangnya? Kamu yang minta jadian sama Bunga kan? Oh, jadi kalian ini malaikat. Ya, sekarang lo siap-siap karena kita akan wujudkan keinginan kamu. Oke, siap. Aduh, jadi gak sabar nih. Culap, mana bunganya? Nih, taruh di sampingnya. Waduh, disiapin bunga segala. Baik banget nih malaikat. Dah siap, keluarkan panah asmaramu, Culap. Siap. Gimana sih? Kan ceweknya belum datang. Kok panah asmara sudah keluar? Ya, jebret. Gue request jadian sama Bunga, anak Pak Kades. Kenapa cari Bunga beneran yang kalian kasih? Kalau request yang jelas dong. Iya, kasih keterangan Bunga nama cewek gitu. Dasar. Aduh. Ini semua gara-gara kamu, Culap. Iya, maaf. Culap. Oke, selanjutnya dari Nisa. Bang, tolong dong, aku sedang galau dan bimbang. Karena aku males. Ini mau request apa curhat?
karena aku tiba-tiba sayang sama seseorang. Padahal aku benci banget sama dia. Kayaknya aku kena pelet deh. Hah? Ada-ada aja nih orang. Tolong dong, putusin peletnya. Emangnya masih ada pelet zaman sekarang? Bisa jadi. Cus deh, jadi penasaran. Oke. Waduh, mesranya. Cus, dia target kita. Coba perhatikan matanya. Mata yang menyedihkan. Kayaknya benar, dia kena pelet deh. Iya ya, dia kelihatan tidak merasa bahagia. Ayo Tulip, bantu dia putuskan hubungan peletnya. Oke. Mampus kau pelet, jebret. Kalian mau memutuskan pelet ini? Hadapi dulu aku. Dia jin peletnya, Tulip. Iya, Tulip. Gak ada cara lain. Kita harus melawannya. Hap. Iya. Iya. Oh. Hap. Bagus Tulip, habisi dia. Hap, ya, au. Kau bukan lawan kubu manis. Waduh, kok jadi gini? Wah, apaan ya? Sepertinya dia paham sesuatu. Ya. Beres deh. Kenapa kau meluk aku? Sayang, jangan bercanda. Aku serius. Sial, kayaknya peletnya sudah gak ngefek lagi. Tulip. Tulip, bosen juga ya jadi malaikat, gak ada hiburan. Nah, itu yang aku rasain, Tulip. Terus gimana? Kamu ada ide gak? Gimana kalau kita ngintip surga? Apa? Emangnya lo gak penasaran? Kira-kira ada apaan di sana? Ya, penasaran sih. Tapi gimana caranya? Udah, kan kita sebelahan. Tinggal terbang tipis-tipis aja. Oke. Waduh, temboknya aja dari emas. Sekarang kita naik pelan-pelan. Oke? Oke. Wow, inikah yang namanya surga? Joss. Itu bukannya si Agus ya? Iya, Agus. Kok bisa dia masuk surga? Padahal kerjanya tidur aja. Jangan suuzon. Siapa tahu kalau beramal diam-diam aja. Agus yang ini gak doyan beramal. Gue kerjain ah. Hah? Tidak bisa menembus. Canggih banget. Ini surga kawan. Di sini semua kejahilan tidak berlaku. Iya, maaf, maaf. Maaf ya, nggak bisa ajak masuk. Di surga nggak boleh terima tamu sembarangan. Iya, nggak apa-apa. Kita cuma penasaran aja sama surga. Oh ya Gus, lo kan orangnya males banget beramal. Kok bisa masuk surga sih? Itu karena semasa hidup, aku nggak pernah iri hati sama orang. Berusaha selalu bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. Dah ya, aku pergi dulu. Dengar tuh, jangan suzon. Lo juga nggak bersyukur jadi malaikat. Pakai acara bosen segala. Tulip. Bang, tolong dong, bahaya nih, kita mau disantet. Wah, Tulip, ayo cepat bergegas. Pastiin dulu dia salah apa enggak. Harus gitu ya. Ya iyalah, kalau dia salah ya biarin aja disantet. Betul juga sih. Bah, permisi, saya mau pesan santet. Hahaha, silakan mau paket apa? Ekonomi, reguler, atau ekspres? Kok kayak jasa pengiriman aja, Mbah? Ya dong, kalau mau hemat bisa pakai ekonomi. 4-5 hari dijamin tembus. Ada layanan instan nggak, Mbah? Ada kalau mau, tapi biayanya agak mahal. Oh ya, bayarnya COD bisa, Mbah? Aduh, jangan deh. Takut santetnya kabur kena maki-maki sama customernya nanti. Oke, yang instan aja, Mbah. Bayar transfer virtual ya, biar dicek otomatis. What? Nih dukun apa toko online sih? Pakai chip domino juga bisa. No, tuh targetnya, cus kita amati. Oke. Aku takut banget, Beb. Dia mengancam mau mengirim santet. Masa sampai segitunya sih? Ya mungkin dia sakit hati karena aku putusin mendadak. Terus dia maksa pengen balikan. Udah, bilang aja kamu sudah punya pacar. Justru karena itu dia mau kirim santet. Oke Tulip, sudah jelas. Kita harus bantu mereka. Bener Tulip. Dowo sing dowo ndati indek indek sing indek ndati godong suweru rupane piye dadi tabakus nurutan.
siap. Kok jadi elu yang ketakutan culap? Culap, culip. Culap, culap. Si culap kemana ya? Dia gak kerja apa hari ini? Ya Tuhan, sungguh Engkau Maha Indah yang mampu menciptakan sesuatu yang indah pula. Kamu siapa? Aku adalah pemujamu. Hehehe. Apa? Maaf. Maksudnya aku malaikat langit yang kebetulan lewat sini. Oh, permisi, aku mau kembali. Tunggu. Culap. Kayaknya itu dia. Culap, sungguh bau harum ini membuatku tak berdaya. Woi, culap, kenapa lu? Pagi-pagi udah halu aja. Culip, tolong bantu aku, please. Aku harus bertemu sama dia. Dia siapa? Bidadari surgaku. Mana ada sih bidadari? Ada-ada aja sih culap. Culip, dialah sang pelebur duka laraku. Ya Tuhan, akankah aku lepaskan ciptaan terindahmu ini? Culip, pegang ini. Akan aku gunakan panah asmaraku untuk melulukan hatinya. Hap, ya. Ini gak boleh dibiarkan. Jangan sampai si culap mendapatkan dia. Hap, ya. Au. Hap, ya. Hap, ya. Ya. Aku tahu, Culip. Sebenarnya kamu suka kan sama dia? Kalau iya, memangnya kenapa? Kamu cemburu. Hahaha. Lepaskan. Tunggu. Jangan bertengkar lagi. Percuma kalian berdua rebutin aku. Kalian berdua bukan tipeku. Culap. Culip. Culap, culip. Culip, aku masih kepikiran bidadari. Sama. Culap dan culip, siap bosku. Jadi gini, saya mau kasih tugas lembur buat kalian. Tugas apaan, bosku? Kalian bisa kan ambil shift untuk siksa kubur? Kalau soal siksa-menyiksa, gua pasti siap, bosku. Lah terus, aku nggak kepake dong. Kamu bagian meringankan siksa jika target punya amalan baik. Siap, bosku. Culip, nih tempatnya. Cus, berangkat. Kalian siapa? Hei, gue yang bertugas tanya di sini. Lu diem aja. Jangan kalah-kalah dulu, Culip. Siapa tahu dia orang baik. Cih, dari muka aja kelihatan dia orang brengsek. Ayo, Culap, bacakan dakwaannya. Oke. Pernah mencuri uang kotak amal. Apakah itu benar? Bukan, aku cuma meminjamnya. Lu bilang minjam? Iya, pinjam. Minggir, Culap, atau kamu akan kena. Hap. Lu pikir sandal jepit bisa minjem? Culap, siap. Apakah ada amalan yang meringankan? Tidak, catatan amalnya sedikit sekali. Tolong, tolong. Hap. Tolong. Hiya. Tolong aku. Culap, culip. Culap, kau yakin ini tempatnya? Iya, betul. Stop. Kenapa? Jangan pasang wajah ganas kayak gitulah. Gua kan petugas siksa kubur. Harus kelihatan ganas dong. Terserah kamu aja deh. Yuk. Itu dia, Culip. Hati-hati ya. Jangan ajari aku. Ya udahlah. Hei, lihat kemari. Sudah waktunya pembacaan dakwaan. Pergilah dari sini. Wow, sombong sekali. Perlu gua paksa? Hap. Ya. Jangan, Culip. Minggir lo. Jangan ikut campur. Ya. Berani sekali lu gunakan sihir di alam ini. Ini bukanlah sihir, tapi anugerah dari Tuhan. Culip, sudah ku bilang yang sopan. Memangnya siapa dia? Dia adalah penghafal Al-Quran. Istimewanya apa? Salah satunya dia tidak bisa disentuh oleh amarah siksa kuburmu. Alah, gak percaya gua. Ya udah, coba aja. Jangan.
jangan berani menyentuhnya lagi. Mengapa begitu? Aku adalah gambaran ayat-ayat Tuhan yang selalu dia jaga semasa hidupnya. Tapi aku adalah petugas siksa kubur. Menyiksanya sama dengan melawan ayat-ayat Tuhan. Maaf, sekali lagi maaf. Kami hanya menjalankan tugas saja. Ayo Culip, kita kembali. Tulap Culip. La ilaha illallah. Aduh, rame banget Culip. Iya, cuek aja deh. Cus, kita masuk. Gak boleh Culip, tunggu sepi dulu baru kita masuk. Aduh, rame terus. Gimana nih? Iya, emang the best nih orang pilihan. Kita terobos aja deh. Ngantuk lama-lama nunggu. Oke lah. Ingat Culip, yang sopan dia orang pilihan. Gua mah gak bisa sopan, nanti gak berwibawa jadinya. Betul juga sih. Hehehe. Wahai penghuni alam kubur, lihatlah kemari. Aku tidak tunduk pada perintah siapapun. Hah? Malah ngebantah. Menghadaplah jika kau butuh. Buset dah, malah gua yang diperintah. Si Culip jadi hilang wibawa depan orang pilihan. Semua penghuni alam ini ketakutan saat aku datang. Kenapa lu justru menantang? Karena aku adalah kekasih Tuhan, tidak pernah tunduk pada yang lainnya. Emang bisa kayak gitu ya? Benar, para kekasih Tuhan tidak pernah memiliki rasa takut dan khawatir. Lah, terus gua nggak guna dong di sini? Apa yang mau gua tanyakan? Mana catatannya Culap? Nih. Oke, yang pertama, siapakah Tuhanmu? Lah, malah nangis, ketahuan gak bisa jawab kan? Bukan begitu, aku menangis karena masih ada yang menanyakan perkara yang sudah jelas dan nyata. Maksudnya? Selama hidup, aku bersusah payah meyakinkan orang-orang bahwa Allah adalah Tuhan yang nyata dan jelas sekali adanya. Aku kira saat aku meninggal, aku bisa beristirahat dengan tenang. Ternyata masih harus bertugas meyakinkan kalian. Hehehe, bukan gitu maksudnya. Udah Culip, kabur aja deh. Daripada tiba-tiba muncul petir menyambar. Iya, iya. Permisi ya, gak jadi nanya. Kita balik dulu. Culip, tunggu aku lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Culip. Culip, stop dulu. Coba lihat di sana. Biarin aja deh, buru-buru nih. Buru-buru kenapa? Udah kebelet nih. Culip, ternyata dia kenapa? Dia mau bu, mau bubu. Bukan, mau bubu, mau buat status. Bukan juga, tapi bu mau gua tampol. Ngomong yang benar. Iya, iya. Dia mau diri. Au. Ada yang mau bunuh diri? Kenapa bilangnya santai banget? Yang benar gimana? Ya lo kaget gitu dong. Sampai ngomong terbata-bata. Kayak bu. Tadi aku juga gitu. Jangan. Jangan mendekat atau aku akan melompat. Serius mau melompat? Iya, aku udah gak sanggup lagi jalani hidup ini. Oke, gua bantu. Culip, apa-apaan kamu? Kok malah didukung? Udah, diem aja. Mau bunuh diri kan? Jangan segini jaraknya. Jarak segini cuma bikin lo sesak napas aja. Serius gak mati? Kalau mau sampai mati, kita naikin lagi talinya. Segini udah cukup buat hentikan nafas lo. Lalu apa? Saat nafas terhenti, darah akan mulai membeku. Seketika, lo akan merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi? Lalu, Izrail akan datang membawamu. Buat apa? Buat sate di neraka. Tidak. Baru bayangin aja udah serem banget. Betul, apalagi di sana nggak bisa bunuh diri lagi. Jadi harus merasakan sakit yang unlimited. Bener, mending sakit hati daripada sakit dibakar api. Nah, gitu dong. Mantap, makasih ya udah ingetin aku. Toilet deket sini ada nggak? Kebelet nih. Tulip. Culip, dapat tugas baru nih. Apaan? Nih, antarin Rizky. Oke. Ayo silakan dipilih. Ayo, ada tisu, ada snack, ada semuanya di situ. Bro, apa? Santai amat jualannya. Mana ada yang mau beli? Rizky udah ada yang ngatur, bro. Santuy. Yang penting gak minta-minta. Waduh Culip, jualannya sama, harganya sama. Dikasih yang mana nih? Pakai nanya. Di amplopnya kan sudah ada tulisannya Agus. Lah, kedua namanya Agus kok? Hah?
Tapi kayaknya Kang Agus deh. Dia yakin dan pasrah banget dengan rezekinya. Bukannya harusnya Pak Agus ya? Dia yang kerja keras dan pantang menyerah. Hei, gak semua ya yang kerja keras dia yang dapat? Ya, tapi kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Lu gak lihat banyak perusahaan omset miliaran, karyawan ribuan, bangkrut seketika. Kurang kerja keras apa mereka? Ya juga sih, tapi bukan berarti orang cuma santai-santai dan pasrah nunggu rezekinya datang. Bener juga ya. Jadi gimana nih? Udah ah, daripada debat kita jatuhin aja. Toh Rizky gak bakal salah alamat juga. Mau itu yang kerja keras kek, yang santai dan pasrah kek. Kalau belum Rizky juga gak dapet. Bener juga sih, mereka semua cuma bisa berupaya dengan caranya masing-masing. Tapi tetaplah Tuhan yang nentuin. Hah? Mayan pagi-pagi udah dapat rezeki. Ternyata benar, Rizky tidak pernah salah alamat. Dia juga namanya Agus. Jadi kenapa masih perlu kerja? Kalau Rizky sudah ada catatannya, bekerja adalah ibadah. Semakin baik dan kerja keras, semakin bernilai kualitas ibadahnya. Logikanya gimana? Pak Agus yang kerja keras tak kenal lelah, nilai ibadahnya cukup baik, katakan 100. Dan Kang Agus nilai ibadahnya 60, karena bekerja sambil bermain-main. Lalu Cak Agus nilai ibadahnya 30, karena dia hanya mengandalkan pemberian saja. Oh, jadi itu tujuan utama bekerja. Anakku, aku merasa sudah waktunya untuk pergi. Pergi kemana, ayah? Pergi kembali kepada Tuhan. Jika waktu itu telah datang, tolong berikan aku baju kafan bekas. Kenapa? Aku masih mampu membelikannya yang baru kok. Turuti saja, nak. Nah, ini tempatnya. Yakin kamu? Yakin banget. Sudah ada catatannya kok. Oke lah, cus, kita masuk. Mereka datang juga. Kayaknya kita salah alamat deh. Dia itu penghuni lama. Dari mana kau tahu? Coba perhatikan, pakaiannya lusuh banget karena terlalu lama terpendam di sini. Tapi catatannya sesuai kok. Ini alamatnya. Jadi gimana? Sesuai tugas ya, kita tanya saja dia. Masih gak percaya juga. Wahai penghuni baru, jawablah pertanyaanku. Tunggu. Tadi bilang apa? Dia bilang penghuni baru. Kalian tidak lihat keadaan pakaianku yang kusut dan kotor begini? Lihat kok. Lalu kenapa dianggap penghuni baru? Ini pantasnya udah penghuni puluhan tahun. Nah, itu betul. Terus kenapa jika penghuni lama? Tugasku hanya bertanya. Ya kan, penghuni lama pastinya udah pernah ditanya. Dan kalian harusnya ingat apa jawaban saya dulu. Bila perlu, catat dong biar gak lupa. Terserah deh. Yuk, kita balik. Oke, terima kasih. Tunggu, kenapa? Lihat, banyak bekas tanah di sini dan di situ. Maksudnya, ini jelas tanahnya masih baru. Berarti sebenarnya dia baru dimakamkan. Dan bukan penghuni lama. Jadi kita ditipu. Sepertinya begitu. Bapak bangun. Adik, bapak sudah gak ada. Tidak. Doakan saja yang terbaik buat bapak. Bangunlah. Ikutlah denganku. Mau kemana? Pulang ke rumah barumu. Ini rumahku. Aku tidak mau pulang ke tempat lain. Ikuti saja, atau aku paksa kamu. Tolong, jangan bawa aku pergi. Diamlah. Aku mohon. Menurutlah sebelum dia benar-benar marah. Baiklah. Yakin ini tempatnya? Ya, inilah rumah barunya. Bawalah dia masuk. Mari pak, silakan masuk. Tidak, aku tidak mau. Ini sempit sekali. Maaf ya bapak, memang inilah rumah barumu. Sesuai catatan amal kehidupanmu. Tidak, itu lubang kecil dan gelap. Aku mohon berikan aku lubang di samping itu. Kamu bilang mau lubang di samping itu ya? Iya. Ya.
Kenapa kamu meminta rumah yang itu? Karena lubang itu luas, terang dan teduh. Jika kau ingin rumah seperti itu di kuburmu, maka perbanyaklah amal baikmu. Aku berjanji, sungguh aku akan perbaiki semuanya. Pagi juragan, butuh jasa angkat barang? Baik, silakan. Hati-hati. Bismillah. Dia hanya seorang buruh angkat barang. Mengapa bisa jadi wali? Karena dia sangat suka beribadah. Tapi setiap hari dia di pasar seperti orang biasa. Iya, dia hanya mencari sesuap nasi. Setelah cukup, dia akan habiskan waktunya untuk beribadah. Oh, begitu. Nah tuh, dia sudah selesai. Permisi, sudah selesai juragan? Nih upamu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah dapat rezeki juga. Dengan begini aku bisa beribadah dengan tenang. Allahu Akbar. Ya Tuhan, aku sangat senang beribadah. Hanya saja aku harus meninggalkan ibadah sejenak untuk mencari kebutuhan badan hamba. Sekiranya Engkau sudi mengabulkan, maka berikanlah aku kecukupan hidup tanpa harus bekerja, sehingga aku bisa habiskan seluruh waktuku untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Amin. Doa apa yang dia minta? Hidup cukup tanpa bekerja. Nah, itu tujuan kita kesini. Tuan, apakah butuh jasa angkat barang lagi? Oh ya, tolong bawakan. Bismillah. Nah, sekarang tugasmu buat salah satu barang bawaannya hilang supaya dia difitnah. Tapi tujuannya apa ya? Ntar kamu juga paham. Sudah selesai, Tuan. Sebentar, saya cek dulu. Loh, barangnya kok hilang satu karung? Penjaga, penjarakan dia. Dia telah mencuri barangku. Ya Tuhan, aku berdoa minta kecukupan agar bisa beribadah dengan leluasa. Mengapa justru aku difitnah dan dipenjara? Doamu telah dikabulkan, wahai sang wali. Bagaimana bisa? Kamu kan meminta rezeki cukup tanpa kerja supaya bisa leluasa beribadah. Jadi, disinilah tempatnya. Maksudnya, setiap hari petugas akan memberimu makan sehingga kamu tidak perlu lagi menjadi buruh angkat barang dan bisa beribadah sepuasnya di sini. Baiklah, terima kasih. Culip. Tulang culip. Mayan, dapat rezeki nih. Buat apaan ya enaknya? Oh ya, gua kan punya hutang sama Tony. Buat nyaur dulu kali ya. Kenapa mikirin dia bos? Pikirin diri lu sendiri aja. Mending lu buat seneng-seneng. Secara lu kan jarang bahagia. Ya juga ya. Lagian Tony juga belum nagih. Tony tuh gak enak mau nagih. Kan kalian sahabatan. Apa mungkin si Tony malu ya mau nagih? Coba gua tanya dulu ah. Eh, apaan lo Kat? Gua udah hampir berhasil bujuk dia. Malah lo gangguin aja. Bayar hutang tuh wajib, Tan. Dulu kan yang wajib dulu lah. Ngacak ribut lo ya. Percuma, lo bakalan kalah. Mudah banget. Oh ya, kemana tuh orang? Loh, amplopnya kok udah gak dibawa? Untung gua samperin nanya si Tony. Kalau enggak keburu kepake tuh uang. Lega rasanya bisa bayar utang sekarang. Hahaha, kasihan. Ini semua gara-gara lu kan? Aku, bukannya kita tadi berantem. Dia yang mutusin bayar utangnya sendiri kok. Ya juga sih. Udah, terima aja. Dia memang orang baik kok. Oke, gua terima. Tapi gua gak menyerah ya. Lihat aja nanti. Ya begitulah setan. Dia suka banget meracuni pikiran dan hati manusia. Solusinya, jika ada niat baik, jangan kebanyakan mikir ya. Karena itu sama halnya memberi ruang setan untuk ikut campur dalam mengambil keputusan. Dan setan pasti akan mengusulkan hal yang buruk. Tulip. Tulip. Ya kanan, ya mana, ya kanan. Ya kanan, ya mana, ya kanan. Ya kanan, ya mana, ya kanan. Tunggu, saya ditugaskan untuk membawa mereka berdua. Ya, baiklah. Kamu dulu, silakan maju. Bagaimana neraka menurutmu? Sungguh tidak ada penderitaan yang melebihi siksa neraka. Sangat menyakitkan. Oke, silakan kembali lagi ke neraka. Siap. Tunggu, tunggu.
Ada apa? Bukannya kamu tadi bilang di neraka sangat menderita ya? Iya benar. Lalu kenapa kamu semangat sekali disuruh kembali ke sana? Karena semasa hidup aku tidak pernah menggubris perintah Allah dan aku sangat menyesal. Iya. Lalu sekarang saat aku mendengar perintah Allah yang kau sampaikan, aku sangat bersemangat. Meskipun perintah kembali ke neraka ya? Ya, sekalipun perintah ke neraka. Baik, tunggu sebentar di sini. Masuklah ke surga, Allah merahmatimu. Benarkah? Alhamdulillah ya Allah. Baik, selanjutnya, bagaimana neraka menurutmu? Sungguh neraka adalah tempat penyesalan dan siksaannya sangatlah pedih sekali. Oke, sudah, silakan kembali ke neraka. Baiklah. Tunggu-tunggu. Kenapa kamu sepertinya gak rela disuruh kembali ke neraka? Maafkan aku gak menyangka aja akan disuruh kembali lagi ke neraka. Padahal aku sudah husnudzon bahwa kamu disuruh memanggilku karena aku akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata aku sudah salah sangka. Baik, tunggulah. Oke, karena kamu sudah berprasangka baik, Allah merahmatimu. Silakan masuklah ke surga. Terima kasih Allah. Ahli ibadah berpuluh-puluh tahun tanpa maksiat, siapakah yang sanggup menaklukkannya? Saya sanggup. Baiklah, turunlah dan hancurkan imannya. Setan pun akhirnya turun dan menjelma sebagai orang yang ahli ibadah. Bahkan ia melakukan ibadah melebihi Barsesa. Selama berhari-hari aku melihatmu beribadah di sini dengan sangat khusyuk sekali. Alhamdulillah. Apa rahasianya? Berbagilah padaku. Untuk bisa khusyuk sepertiku, orang harus melakukan dosa besar terlebih dahulu. Nah, untuk bila, bagaimana mungkin dosa besar bisa mengantarkan kebaikan? Karena ketika seorang telah melakukan dosa besar, dia akan merasa rendah dan hina. Setiap hari dihantui rasa bersalah, sehingga orang akan benar-benar khusyuk meminta pengampunan dalam ibadahnya. Memangnya orang tidak bisa khusyuk tanpa harus berdosa dulu? Ya, lihat saja. Apakah sekarang kamu bisa beribadah lebih khusyuk dariku? Baiklah, dosa apa yang harus kulakukan agar bisa sepertimu? Membunuh. Tidak, aku tidak akan melakukan dosa sekecil itu. Jika kau tidak bisa, maka berzina saja. Tidak, jangankan berzina. Mendekati zina saja aku tidak akan sudi. Bagaimana dengan minum-minum? Tidak juga. Kenapa lagi? Apa salahnya dengan minum-minum? Tidak merugikan orang lain, hanya sesaat berfantasi saja. Benar juga. Lagi pula tujuannya supaya khusyuk beribadah. Setan pun akhirnya mengajak Barsesa meneguk minum-minuman keras. Lalu saat Barsesa hilang kesadaran, ia mulai tergiur dengan wanita yang ada di tempat itu. Ia pun melakukan zina. Tak selang lama, datanglah suami si wanita tersebut dengan kondisi marah. Apa yang kau lakukan pada istriku? Tidak. Karena merasa takut dan terancam, akhirnya Barsesa pun membunuh lelaki itu. Kisah Barsesa akhirnya sampai ke pengadilan. Dan Barsesa pun dijatuhi hukuman dengan cara digantung. Apakah kamu butuh pertolongan? Setidaknya kamu bisa beribadah lagi dan meminta ampunan. Benar, bantulah aku turun dari hukuman ini. Tapi dengan syarat, menyembahlah padaku. Bagaimana caranya? Aku saja masih tergantung di atas. Cukup dengan isyarat saja. Berkediplah jika kau bersedia. Aku bersedia. Sungguh kau adalah orang yang celaka, wahai Barsesa. Kau sudah meminum minuman keras, melakukan zina, dan membunuh. Bahkan sekarang kamu menghapus imanmu dengan menyembahku. Akhirnya Barsesa pun meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Hari itu adalah hari penentuan. Para manusia akan dibangkitkan kembali satu persatu dalam keadaan yang memprihatinkan. Penyesalan, penderitaan, dan kebingungan. Itulah yang dirasakan saat semua dikumpulkan di hamparan luas yang disebut Padang Mahsyar. Mereka semua hanya berharap ampunan dan pertolongan. Kita tidak akan kuat menahan penderitaan ini. Benar, ini adalah Padang Mahsyar yang sangat menyakitkan. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa melewati semua ini.
Tentu saja, tapi Allah telah menutup pintu harapan dan doa para hambanya. Lantas bagaimana? Satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan dari Nabi Allah supaya dimintakan syafaat. Siapa Nabi Allah yang dapat memintakan syafaat itu? Barangkali Nabi Adam. Beliau adalah utusan pertama Allah dan cikal bakal para manusia. Mereka lantas berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai Abul Bashar, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar bisa melewati derita panjang ini. Nabi Adam alaihissalam pun menjawab, maaf, aku tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Ibrahim, beliau adalah kekasih Allah. Mereka pun lantas pergi menuju keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Khalilullah, mintakanlah kami syafaat kepada Allah agar kami kuat melewati penderitaan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, maaf, aku pun tidak dapat memintakan syafaat. Mintalah kepada Nabi Musa, beliau adalah hamba yang mampu berbicara kepada Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Kalimullah, mintakanlah kepada Allah syafaat bagi kami semua supaya kuat menjalani semua ini. Lagi-lagi, harapan mereka sia-sia. Nabi Musa alaihissalam menjawab, maaf, aku juga tidak mampu memintakan syafaat buat kalian. Datanglah pada Nabi Isa, beliau diciptakan melalui kalimat Allah. Mereka lantas pergi menemui Nabi Isa alaihissalam. Wahai kalimatullah, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami semua. Kami sudah tidak kuat lagi menjalani semua ini. Harapan mereka pun pupus ketika Nabi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak memiliki hak untuk memintakan syafaat di sini. Datanglah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul paling mulia dan kecintaan Allah. Mereka pun lantas bergegas menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi junjungan para umat manusia, mintakanlah syafaat kepada Allah. Kami semua sudah tidak sanggup menjalani derita padang mahsyar ini. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersujud kepada Allah dan memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia. Hingga kemudian datanglah hari di mana semua amal baik dan buruk akan diadili di hadapan Allah. Yaumul Hisab. Kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang. Tapi amal baikku lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu di neraka terlebih dahulu. Baiklah. Tidak. Ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku. Aku mohon. Ah! Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga. Meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah. Permisi, aku keberatan. Apa yang membuatmu keberatan? Di situ terlihat amal baiknya lebih ringan. Tapi mengapa beratnya melebihi amal buruknya? Silakan jelaskan. Semasa hidup saya selalu bertasbih kepada Allah. Apa hubungannya? Karena bertasbih adalah amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan. Benarkah demikian? Benar, wahai hamba Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Aku sering membaca kalimat itu semasa hidupku. Semoga timbangan amal baikku sama beratnya seperti dia. Amin. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah maha cepat perhitungannya. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
giliranmu, wahai hamba Allah. Silakan. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup, ya Allah, sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mencari ridhomu. Benar, wahai Tuhanku, tangan ini selalu digunakan untuk rukuk dan bersujud. Iya Tuhanku, dia tidak pernah lupa mengajakku berjalan menuju tempat sujud. Kami bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Beruntunglah mereka yang telah menghabiskan umurnya untuk menunaikan sholat kepada Allah. Karena jika sholat mereka baik, maka semua perkara akan menjadi baik pula. Giliranmu, bergegaslah. Ketika Allah menanyakan tentang umur dan jasadnya semasa hidup, sungguh dia telah habiskan hidupnya untuk mengingkari kuasamu, ya Allah. Benar, dia selalu menyuruhku berbuat kemaksiatan. Dia adalah orang yang celaka, selalu mengajakku jalan menuju tempat dosa. Dia juga membebaniku dengan urusan duniawi yang sia-sia. Dan ketika Allah menanyakan tentang ilmunya, ya Allah, dia selalu manfaatkan kecerdasanku untuk membodohi orang lain. Dia juga manfaatkanku untuk melakukan tipu daya. Aku bahkan dipaksa berjalan mengikuti ambisi rusaknya. Kami benar-benar telah dizalimi olehnya. Lantas Allah kembali menanyakan tentang hartanya. Celakalah dia, ya Allah. Dia telah habiskan hartanya ke jalan yang sesat. Karena harta, dia melupakanmu. Ya, dia juga memaksaku mengambil harta dengan cara haram. Bahkan, dia juga menolak saat aku serukan untuk berzakat dan bersedekah. Hartanya hanya dihabiskan untuk menghiasku saja, memamerkan pakaian dan perhiasan tanpa menutup auratku. Sungguh, mereka adalah orang yang celaka, yang menghabiskan hidupnya dengan perkara yang menyimpang dari Allah. Setelah penghisapan, setiap orang akan diberikan buku catatan amal baik dan buruk yang kemudian akan ditimbang di Yaumul Mizan. Tunggu, sekarang semua manusia akan kemana? Sekarang kita semua sedang menuju jembatan Siratul Mustaqim. Lihat, ada apa di depan sana? Subhanallah, itu adalah telaga Rasulullah yang dijanjikan Allah. Telaga Rasulullah adalah telaga yang dihadiahkan Allah kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para umatnya kelak di hari kiamat. Sebuah telaga yang sumber airnya berasal dari Sungai Al-Kautsar di surga, di mana airnya lebih putih dari susu dan manisnya melebihi madu. Apa keistimewaan telaga itu? Atas izin Allah, jika kita dapat meminumnya, maka kita tidak akan haus selamanya. Benarkah? Lalu siapa cahaya bersinar yang menyambut di depan telaga itu? Itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang menanti para umatnya. Ayo, segera kita bergegas. Tapi, bagaimana bisa Rasulullah mengenali kita? Kita adalah umat akhir zaman, jauh setelahnya. Rasulullah akan mengenali umatnya dari cahaya bekas wudhunya. Rasulullah pun menyambut setiap umatnya dengan amat gembira dan menyuguhkan gelas-gelas yang berisi air telaga tersebut. Siapa rombongan pertama yang sampai di telaga itu? Mereka adalah orang-orang fakir yang ikhlas. Lantas berikutnya, mereka adalah orang-orang yang gemar memberi buka puasa kepada saudaranya hingga kenyang. Lalu setelahnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak perlu. Lihat, sudah giliran kita. Mari kita ke sana. Puji syukur kepada Allah. Mari. Namun sayang, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat meminumnya. Ada sejumlah umat yang terhalang untuk merasakan kenikmatan air telaga tersebut. Mereka adalah orang-orang yang merubah keyakinannya dan atau berpaling dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat merasakan kenikmatan air telaga tersebut. Kelak di hari kiamat, untuk mencapai surga, setiap manusia akan melewati Siratul Mustaqim, sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajamnya melebihi ribuan kali pedang. Di bawahnya terdapat api neraka jahanam yang menyala-nyala, dan di atasnya terdapat duri-duri api yang siap menyambar siapa saja mereka yang ingkar dan berlumuran dosa. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbagi menjadi 7 golongan, dan masing-masing golongan akan menentukan caranya masing-masing. Mereka
yang memiliki kejujuran serta keimanan dan ketakwaan tinggi dengan mudah melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat. Mereka yang alim dengan keimanan dan ketakwaannya akan berhembus seperti angin di atas Shiratal Mustaqim. Mereka, para wali-wali Allah, akan berterbangan bagai burung tanpa halangan sedikit pun saat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang gugur dalam keadaan syahid dengan gagahnya akan berlarian seperti kuda saat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang mau menyempurnakan iman dan takwanya dengan berhaji akan berjalan secara cepat melewati Shiratal Mustaqim. Mereka yang taat beribadah dan dengan pengampunan Allah atas sisa-sisa dosa kecilnya akan berjalan secara ringan melewati Shiratal Mustaqim. Dan merekalah orang-orang yang ingkar dan berlumuran dosa yang akan merasakan pedihnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Majulah. Baiklah. Mengapa kamu takut? Bebanmu tidak banyak. Berjalanlah. Iya. Giliranmu, majulah. Aku, baiklah. Segera lewat dan angkat beban dosa-dosamu. Baiklah. Maaf, mengapa aku tidak dipanggil? Tidak perlu, diamlah di sana. Kenapa? Apa itu artinya aku aman? Justru tidak aman sama sekali. Mengapa begitu? Kan belum dicoba. Kamu tidak memiliki iman semasa hidupmu. Tidak ada kesempatan untuk lewat. Karena takdirmu sudah ditentukan. Ditentukan? Di mana? Jahannam. Bagaimana mungkin aku jatuh? Aku saja tidak berkesempatan lewat Shiratal Mustaqim. Ya, kamu tidak akan jatuh. Tapi api jahannamlah yang akan menjemputmu. Apa? Setiap manusia terlahir fitrah, suci dan bersih. Setiap orang tua wajib memberikan nafkah dan pendidikan yang baik juga benar kepada anak-anak mereka. Sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW, supaya kelak anak-anak mereka mampu menggapai ridho Allah baik dunia maupun akhirat. Silakan hamba Allah yang soleh, masuklah ke dalam surga. Maaf, sebentar. Apa yang kamu tunggu? Bukankah ini adalah impian setiap orang untuk bisa masuk ke dalam surga? Iya benar, tapi aku tidak mungkin masuk tanpa beliau. Baiklah, kita akan menunggunya. Permisi, sebenarnya siapa yang kau tunggu? Aku menunggu ayah dan ibuku. Begini, orang tuamu tidak sebaik dirimu. Selama hidup, mereka banyak berpaling dari perintah Allah. Bahkan, mereka sering menuruti syaitan dan hawa nafsunya. Apalah arti keindahan surga jika ayah dan ibuku tidak ada? Jika harus demikian jadinya, masukkan aku juga ke neraka bersama ayah dan ibuku juga. Mengapa begitu? Mereka saat ini tengah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mengapa hanya kesalahan saja yang dipertanggungjawabkan? Memangnya, apalagi yang harus dipertimbangkan? Aku dibesarkan sejak kecil oleh ayah dan ibuku. Beliau berjuang siang dan malam demi menafkahi dan memberikan pendidikan yang baik buatku. Aku selalu ditunjukkan jalan mana yang benar dan salah, sampai aku tahu dan yakin Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah akhir tujuanku. Lantas, apa yang kau inginkan sekarang? Mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa beliau berdua. Baiklah. Mendengar tangisan anak soleh ini, langit pun bergetar. Allah yang maha bijaksana lantas mengutus malaikat untuk mencari keberadaan ayah dan ibu dari sang anak tersebut. Mengapa kau bawa kami? Bukankah kami masih memiliki sisa-sisa dosa kami? Sisa dosa kalian telah diampuni oleh Allah karena kesolehan anak yang kau besarkan. Temuilah anak kalian yang sudah lama menunggu di sana.
Ayah, ibu, akhirnya kita bersama lagi. Mari ayah dan ibu, aku kandeng menuju surga kita. Semoga kita termasuk anak-anak soleh yang kelak dapat memberikan syafaat kepada para orang tua kita. Besok saya kurban kambing loh, Ceng. Baru kambing aja sombong. Saya dong kurban pakai sapi. Jangan keras-keras. Kasihan tuh yang cuma bisa kurban ayam. Malu nih sama tetangga. Masa kita nggak kurban tahun ini? Lah, bukannya setiap hari sudah berkurban ya? Kurban perasaan maksudnya. Iya. Kenapa sih, Meh? Ngebet banget pengen kurban. Ya biar tetangga tahu kalau kita juga mampu. Aduh Meh, ngurusin kata tetangga. Kan kondisinya lagi kayak gini. PPKM maksudnya. Nah, tuh tahu. Jualan lagi sepi, dimana-mana dibatasi. Hutang dulu gimana, Pe? Kenapa mesti hutang? Kurban itu buat yang mampu, jangan dipaksakan. Ya kan, bulan depan Meme dapat arisan, bisa buat nyaur. Lah terus, biaya sekolah anak-anak gimana? Ya, ntar bisa hutang lagi, Pe. Wah, jangan gali lubang tutup lubang dong. Malu sama Pak Haji. Terus gimana dong, Pe? Meme udah ngebet banget pengen kurban nih. Karena Allah apa karena tetangga? Waduh, kalau jawab karena tetangga, pasti nggak jadi kurban nih. Ya karena Allah lah, Pe. Yaudah, yuk. Beneran, Pe? Ya. Enaknya hutang sama siapa ya, Pe? Terus belinya kambing apa ikutan patungan sapi? Kalau kambing yang besar, ambil wudu, pakai mukena biar cantik. Lah, kita mau apa, Pe? Kita baca takbir 100 kali, tasbih 100 kali, tahmid 100 kali. Katanya mau cari hutangan, terus beli hewan kurban. Ya, ini solusinya buat kita yang nggak mampu. Kok bisa? Meme belum tahu ya. Amalan itu pahalanya lebih dari menyiapkan 100 ekor kuda untuk jihad. Lebih dari membagikan 100 unta yang dagingnya dibagikan fakir miskin. Dan lebih dari memerdekakan 100 budak. Kata siapa, Pe? Kata Rasulullah lah. Aneh. Hah? Dikasih tahu yang benar malah dibilang aneh. Maksudnya, kenapa gak tiap hari aja Pepe pintar kayak gini? Biasanya Lola. Hehehe, belum tahu dia rupanya. Kalau situasi ini, sudah aku antisipasi. Hehehe.